kita semua adalah Harimau Malaya. Tuan Nash, mungkin boleh sharekan sikit hari ini dekat setapak ni ada apa, bersama apa sebenarnya ni? Okey, hari ini kita anjurkan kejohanan Harimau Malaya Junior Cup bersemenan dengan filem Harimau Malaya dan Anto Journey. So ini merupakan salah satu daripada rangka promosi kami lah untuk mempromosikan filem ni. Di samping tu, kita nak bagi sesuatu balik kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda ni, budak-budak ni, supaya mereka dapat be part of the filem. Dalam masa yang sama, kejohanan ni pun bukan orang kata suka-suka. InsyaAllah pemenang akan dapat package bermain di luar negara. Okey. Selain nak part of the promosikan filem ni, mungkin boleh share sikit objektif utama juga untuk nak menjayakan filem ni seiring dengan Harimau Malaya Junior Cup. So kita nak budak-budak ni expose kan, terutama di peringkat angka umbi. Yang kita akan buat, yang dah buat ni pun under 10 dan juga under 12. So diorang dapat rasa suasana pertandingan tu dan juga kemeriahan tournament tu kan. Bila kita buat secara macam pesta ni, itu parents pun ramai. Harap dengan adanya kejohanan macam ni dapat membantulah kaumbi kita. Okey, saya tahu nanti setiap negeri akan ada 4 pemenang dan akan bertanding untuk grand final kan. Mungkin daripada situ grand final nanti akan ada promosi yang lain, mungkin part of the artis-artis akan datang untuk mempromosikan pula, ada carnival di situ ke. Okey, kita sebelum ni minggu lepas kita ada di Penang dan Terengganu. Terengganu untuk Eastern Region, Northern Region di Penang, dan KL ni Central. Dan pada hari yang sama ni kita ada di Johor untuk Southern. So macam awak beritahu tadi, ada 4 pemenang tu akan bertemu di Grand Final pada 10 hari bulan, tak silap saya, Ogos. So di situ kita akan ada artis punya game lawan bekas pemain. So datanglah ramai-ramai tengok game tu kan, percuma je, tak kena bayar pun. So pada Grand Final juga kita akan tentukan pemenang antara 4-4 region ni. Maksudnya kalau pemenang setiap bawah umur tu akan dapat pergi keluar negara macam tu? Tak, yang pemenang utama saja di Grand Final. Kategori? Untuk dua kategori tu. Okay. Satu bawah 12 dan juga satu bawah 10. Jelas, mungkin daripada saya, apa harapan tuan sendiri untuk filem ni? Mungkin buat boleh promote sikit lah. Okay, saya harap sebagai rakyat Malaysia, sempena dengan bulan Ogos nanti, bulan kemerdekaan kita, dengan adanya filem ni, kita dapat memupuk rasa bangga dan sayang kepada negara kita. Bola sepak ni dekat dengan kita semua. Tak kisah pelbagai bangsa, agama. Saya harap dengan adanya filem ni dapat memupuk perpaduan tu di antara kita, dan kita rasa bangga semua sebagai rakyat Malaysia. Okay, mungkin bagi tahu tarikh bila ditayangkan. So, marilah beramai ke Pawagam pada 15 Ogos ini menonton Harimau Malaya, Anto Journey. Kita semua adalah Harimau Malaya.